Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, Adun ucapin selamat datang. Suku Dayak merupakan salah satu etnis mayoritas di Pulau Kalimantan yang sudah dikenal sejak dahulu. Suku Dayak juga dikenal mendiami pedalaman Pulau Kalimantan dan masih kental dengan adat istiadatnya yang menjunjung tinggi roh leluhur serta menjaga alam mereka. Namun tidak semua suku Dayak hidup di dalam hutan seperti yang selama ini dipersepsikan oleh kebanyakan orang. Ada juga banyak orang-orang suku Dayak yang tinggal di perkotaan, bahkan jauh dari itu, suku Dayak dikenal cerdas dan mengakui eksistensi zaman modern. Namun apakah kita semua tahu banyak tentang beberapa fakta suku Dayak ini? Untuk itu sebelum masuk ke dalam kontennya, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Ciri-ciri suku Dayak dapat diamati dari hasil budaya yang masih ada hingga saat ini, seperti corak rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Rumah adat suku Dayak biasa dikenal dengan nama rumah betang, yang berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu dan dihuni oleh beberapa keluarga di dalamnya. Ciri khas pakaian adat mereka sendiri yang biasa disebut King Baba untuk laki-laki dan King Bibinge untuk perempuan adalah hiasan sulaman dengan motif khas Dayak serta hiasan kepala berupa tajuk bulu tantawan dan tajuk bulu arue yang diselipkan dari burung enggang. Selain itu, ada juga senjata khas suku Dayak yang kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun ritual adat istiadat mereka, yaitu mandau. Suku Dayak memiliki kepercayaan yang disebut Kaharingan. Walaupun begitu, kini masyarakat Dayak sudah banyak yang menganut agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Suku Dayak dikenal memiliki beberapa tradisi. Beberapa di antaranya cukup khas dan terkenal akan keunikannya. Seperti tradisi kuping panjang. Dilansir dari laman Gramedia, cara memanjangkan telinga adalah dengan menggunakan logam atau pemberat yang digunakan seperti anting-anting. Sesuai aturan untuk perempuan, dari suku Dayak itu dapat memanjangkan telinga mereka hingga dada, sementara untuk laki-laki mereka bisa memanjangkan telinga hingga bawah dagu. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini juga digunakan untuk menunjukkan status, kebangsawan, dan melatih kesabaran. Ada juga tradisi tato tradisional.
mayoritas masyarakat suku Dayak Iban di Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu dikenal dengan tato sebagai seni ukir atau raja pada tubuh mereka. Dilansir dari laman Kemendikbud, masyarakat suku Dayak Iban diperkirakan telah mengenal tato sejak tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Sebagai sebuah tradisi, konon saat perang berlangsung, tato tersebut digunakan suku Dayak Iban untuk mengenali kawan dan lawannya. Ada juga salah satu tradisi yang sangat terkenal di kalangan suku Dayak, yaitu tradisi ngayau. Tradisi ngayau sendiri merupakan salah satu tradisi yang sudah dihentikan karena dianggap sangat mengerikan dan penuh dendam. Tradisi ngayau adalah kegiatan berburu kepala musuh yang digunakan beberapa rumpun Dayak saja, yaitu ngaju, iban, serta kenyah. Tradisi ini ditanamkan secara turun-temurun, di mana pemuda Dayak harus melakukan pembuktian dengan memburu kepala musuh. Hal ini terus berlanjut karena nantinya keturunannya akan memburu keluarga dari pembunuh ayahnya dan membawa kepala tersebut ke rumah. Akan tetapi pada tahun 1874, kepala suku Dayak Ayan mengumpulkan kepala suku dari rumpun lainnya untuk menyepakati. Hasil musyawarah Tumbang Anoy yang berisi larangan pelaksanaan tradisi ngayau karena dapat menyebabkan perselisihan di antara suku Dayak. Dan terakhir ada tradisi tiwah. Tradisi tiwah sendiri merupakan tradisi pemakaman dengan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal dunia. Tradisi tiwah dilakukan sesuai kepercayaan kaharingan oleh masyarakat Dayak Ngaju. Ketika melaksanakan tradisi tiwah, keluarga yang ditinggalkan akan menari dan menyanyi sambil mengelilingi jenazah. Menurut kepercayaan, tiwah dipercaya akan mengantar arwah dari orang yang telah meninggal agar mudah menuju dunia akhirat, atau disebut pula dengan nama Lewu Tatau. Dan itulah sejarah singkat dan fakta-fakta terkait dengan suku Dayak. Bagaimana menurut teman-teman terkait dengan sumber yang admin sampaikan? Kalau ada sumber yang salah atau ada fakta yang salah, teman-teman bisa koreksi dan juga berdiskusi di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.